Halo, Mam. Assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin nasi liwet magicom. Rencananya aku tuh mau kumpul-kumpul sama kakak aku. Jadi aku mau bikin nasi liwet. Nah, itu berasnya belum aku cuci dan ada tahu aku potong-potong. Dan ada tempe juga. Nah, sebenarnya ini tuh lauk nasinya tuh patungan, nanti ada yang bawa cumi, ada yang bawa jengkol. Ini terasi untuk membuat sambal tomat. Dan bumbu nasi liwetnya itu ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, daun bawang, salam, dan serai. Nah, ini karena sambal tomat, jadi aku lebih banyak tomatnya. Ini tuh sekitar 4 buah tomat dan cabenya segini, nggak tahu pedes atau enggak ya. Nah, ini sisa pepes ayamku nanti mau aku bawa aja, nanti aku angetin. Nanti di sana juga kakak aku bawa nasinya juga separuh, aku bawa separuh gitu. Aku cuci berasnya dulu. Aku kalau nyuci beras itu 3 kali bilas. Seperti biasa, mungkin mama juga sama ya, yang di rumah ngebilasnya itu 3 kali. Nah, ini udah aku cuci. Ini tuh nggak banyak, cuman 4 cup karena kita nggak banyak juga orangnya. Nah, ini aku airnya tuh nggak pakai air keran ya, Mam, pakai air isi ulang karena air pam aku tuh nggak, aku takut aja makainya. Nah, untuk banyak airnya seapa itu tergantung beras masing-masing ya, Mam. Nah, ini aku masukin semua bumbunya. Nanti aku kasih Royco 1 sendok teh dan garam. Jadi jangan terlalu asin, asal kerasa aja gitu, ada rasa-rasa gurih-gurihnya gitu. Kalau nggak ada rasanya hambar gitu, kurang enak kalau nasi liwet. Nah, ini aku mau masak di magicom. Ini tuh magicomnya jarang dipakai. Ini tuh magicomnya udah lama banget, dari tahun 2010. Nah, kayak kabelnya pun aku masih ikat karena memang jarang dipakai, suka aku simpen di plastikin gitu. Masaknya seperti masak nasi biasa. Oke, kita tunggu. Nah, sambil nunggu nasi matang, aku mau kasih garam dulu. Tahunya aku belah-belah dua aja. Ini tuh tahunya enak banget, lembut, nggak bau karung gitu. Kayak bau-bau kan suka ada ya, tahu yang bau-bau gitu, aku nggak suka. Dan mau aku goreng dulu tahunya. Sambil aku ngegoreng tahu, aku mau ngangetin pepesnya. Pepesnya aku garang, aku bakar di teflon gitu, pakai api kecil aja.
Nah, ini nasinya udah mateng. Tuh sampai ngebul banget ya, Mam, nasinya. Pokoknya kalau masak ini tuh rumah tuh wangi banget. Oh iya, aku lupa tadi, aku lupa nge-record gitu. Kalau ini tuh aku kasih 1 sendok makan minyak sayur. Biar dia tuh pokoknya nggak lengket-lengket gitu, pokoknya bikin enak, bikin lebih gurih. Mam di rumah perlu dicoba karena buatnya itu gampang banget, nggak ribet, tinggal iris-iris doang, langsung masukin, nggak perlu pakai tumis-tumis. Jadi kalau terus kalau mau misalnya pakai teri boleh. Nah ini aku mau goreng sambalnya. Ini bawang merah bawang putihnya aku goreng lebih dulu karena biar mateng, biar nggak bau sambalnya tuh nggak bau bawang mentah. Nah kalau udah agak udah mateng baru aku masukin cabai sama tomatnya. Sambil nunggu sambal goreng cabenya matang, aku mau nyusun tempe dulu. Aku simpen di wadah food prep gini aja karena ini nggak tumpah, nggak perlu ditaruh di tupperware ya. Nanti kalau misalnya sambal perlunya harus disimpan di tupperware karena takutnya tumpah. Nah ini sambalnya udah matang, aku mau ulek aja nanti. Abis goreng sambal aku mau goreng. Nah ini aku goreng dulu terasinya. Nah udah, sambil nunggu terasi mateng aku mau ulek sambalnya. Seperti biasa bumbunya kasih garam aja sama penyedap sama gula. Nah ini aku pakai gulanya sisa kopi gitu, daripada dibuang ya Mam, lebih baik aku pakai aja. Nah ini aku tuang terasi sama minyaknya, terus aku ulek lagi sampai lembut. Nah ini udah mateng, tahu tempenya udah aku wadah-wadahin, dan nasi liwetnya nanti rencananya sih mau aku bawa sama magicomnya. Dan sambalnya udah aku wadahin pakai tupperware biar nggak tumpah ya kalau pakai tupperware itu. Seperti ini. Dan ini aku udah dijemput sama kakak iparku. Nah cowok itu kakak iparku yang alhamdulillah aku punya 2 kakak ipar cowok yang baik-baik banget. Pokoknya super baik deh. Dan ini ponakan aku yang cewek, dia kelas 6 SD jago ngedance, dan itu yang cowok kelas 1 SD. Nah yang perempuan itu kakakku yang nomor 3 yang cewek. Nah ini udah sampai, ini jengkol bawanya kakak aku yang nomor 4. Ada cumi sambel, sambel gitu pakai pete, dia bawa timun juga. Nah ini tempe goreng aku makannya pakai daun gitu. Nah ini kita udah kumpul di rumah kakakku yang cowok. Nah itu yang kerudung itu kakak ipar aku lagi hamil gitu, udah bulannya. Nah ini yang, nah ini kakak iparku yang cowok. Nah itu 2 kakak ipar.